Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat Odibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah. Judul renungan kali ini, Meraih Hadiah, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, dalam film fiksi Forrest Gump keluaran tahun 1994, Forrest menjadi terkenal karena berlari. Dari awalnya hanya berlari hingga di ujung jalan, ternyata berlanjut menjadi 3 tahun, 2 bulan, 14 hari, dan 16 jam. Setiap kali sampai di tempat yang ditujunya, ia menetapkan tujuan lain dan melanjutkan larinya. Berzigzag-zigzag melintasi seluruh negeri, hingga suatu hari ia merasa tidak ingin berlari lagi. Alasan awalnya berlari adalah karena ia memang ingin melakukannya. Forrest berkata, hari itu, alasan tertentu aku putuskan saja untuk pergi berlari. Berbeda dengan Forrest yang berlari karena dorongan hatinya, Rasul Paulus mendorong para pembaca suratnya untuk mengikuti teladannya dan berlari. Begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Seperti atlet yang disiplin, berlari yaitu cara kita menjalani hidup, bisa berarti kita memutuskan untuk menjauhi hal-hal yang membawa kesenangan bagi kita. Kesediaan untuk menyampingkan hak-hak kita bisa jadi akan menolong kita mengabarkan kabar baik tentang keselamatan dari dosa dan kematian kepada sesama kita. Dengan hati dan pikiran yang berfokus pada kerinduan untuk mengajak orang lain ikut berlari bersama kita, kita juga diyakinkan bahwa kita akan menerima hadiah utama, yaitu persekutuan kekal dengan Allah.
mahkota kemenangan yang dianugerahkan Allah bersifat abadi, dan kita meraihnya dengan berlari sepanjang hidup kita supaya nama Tuhan dikenal, sembari mengandalkan kekuatan dari-Nya. Kita mempunyai alasan yang mulia untuk berlari. Sahabat ODB, apa tujuan Anda dalam hidup? Apakah tujuan itu serupa atau berbeda dengan Paulus? Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk tetap berfokus pada alasanku berlari, yakni berbagi kabar baik tentang Engkau kepada orang-orang di sekitarku. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878-7878-9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.